Pasca hujan melanda ibu kota Jakarta, sejumlah ruas jalan juga terendam banjir. Dan bahkan di sekitar jalan Letjen Esparman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, ketinggian air ini mencapai 30 cm akibat luapan air Kali Sekretaris. Banjir kembali melanda ibu kota Jakarta. Di ruas jalan seberang Universitas Tarumanegara, Jalan Letjen Esparman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, banjir bahkan mencapai ketinggian 30 cm. Seluruh kendaraan roda 4 dan roda 2 pun berjibaku menerobos banjir yang diduga terjadi karena luapan Kali Sekretaris ini. Dari jam 6 tadi. Pas turun hujan? Ya. Hujannya tadi besar atau biasa, Pak? Besar. Biasanya enggak banjir, biasanya. Baru kali ini banjir? Ya, baru. Kemarin-kemarin hujan kenceng juga enggak banjir. Warga berharap Pemkot Jakarta Barat segera melakukan normalisasi Kali Sekretaris agar banjir tak lagi melanda lokasi tersebut. Terlebih, potensi hujan semakin sering terjadi di musim penghujan ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.